Sementara itu, pemirsa, dalam rangka mencegah penularan mata rantai virus COVID-19 di wilayah hukumnya, Polsek Meridu Kabupaten Pidijaya membagikan masker sekaligus himbauan protokol kesehatan di kafe-kafe. Kegiatan bagi masker dilaksanakan di depan Mapolsek Meridu Pidijaya. Selain membagi masker, Kapolsek dan jajaran juga mendatangi kafe-kafe sambil menyerukan pakai masker, juga jaga jarak dan cuci tangan. Bahkan Kapolsek juga mengajak para pengunjung kafe untuk berdiri dan bersalawat agar para pengunjung tidak bersifat ria di kafe. Tetapi ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Sesuai dengan informasi yang kita dapat dari pihak yang kita harapkan dengan aturan instruksi nomor 6 tahun 2020 tentang prokes protokol kesehatan, supaya masyarakat jangan takut, tapi harus mengikuti protokol kesehatan seperti cuci tangan dulu, setiap kafe, setiap tempat-tempat ibadah harus menyediakan seperti wastafel, dan menyediakan masker, tetap menyampaikan jaga jarak, dan selalu berdoa supaya wabah ini jauh dari tempat kita. Kedisiplinan memakai masker sesuai dengan anjuran Inpres nomor 06 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka mencegah dan pengendalian COVID-19 di wilayah hukum Polsek Meridu Kabupaten Pidijaya. Dari Pidijaya, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.